Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel Teknisi Linggapura. Oke, bagaimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, di sini ada laptop Acer Swift 3 dengan kendala tidak ada suara ya, teman-teman. Jadi menurut si user itu dia habis menonton di video ya. Jadi tiba-tiba suaranya menghilang ya. Oke, bagaimana cara mengatasinya? Jadi di sini menggunakan Windows 10 ya, teman-teman. Oke, kita akan uji coba terlebih dahulu. Oke, teman-teman, di sini saya cari musik terlebih dahulu ya. Oke, di sini ada musik background ya. Saya uji coba terlebih dahulu. Oke, ada peringatan cannot play weekend fan and audio device, make sure that headphone or speaker are connected. For more info search your device for manage audio device. Oke, teman-teman, kita close terlebih dahulu. Oke, teman-teman, kita langsung eksekusi saja ya. Teman-teman siapkan file driver ya di sini. Saya akan taruh linknya di kolom komentar ya. Jadi untuk link file drivernya saya taruh di kolom komentar. Silahkan teman-teman download ya. Oke, kita langsung saja ekstrak filenya. Di sini saya ditaruh di desktop untuk ekstraknya. Jadi di sini meminta password, teman-teman tuliskan saja Teknisi Linggapura. T-nya besar, yang lainnya kecil tanpa spasi ya, teman-teman. Teknisi Linggapura. Oke, T-nya besar, yang lainnya kecil. Oke, perhatikan untuk passwordnya agar tidak salah ya. Oke, kita klik oke. Oke, sudah terekstrak dan di sini foldernya ya, teman-teman, di desktop. Saya taruh di desktop. Oke, kita langsung buka saja untuk filenya. Kita klik dua kali atau open ya. Oke, sudah terbuka. Oke, teman-teman, langkah selanjutnya teman-teman cari file bernama setup ya, application atau exe ya di sini. Ya, teman-teman bisa lihat di sini setup application yang berukuran 1176 kilobyte ya, teman-teman. Di sini yang saya tunjuk, teman-teman klik saja setupnya. Teman-teman klik ya. Oke, tunggu saja ya. Ini tampilannya seperti ini, teman-teman tunggu saja. Ya, di sini Realtek High Definition Audio Driver. Jadi ini drivernya ya, teman-teman. Oke, untuk tampilan seperti ini, teman-teman tinggal next saja ya atau lanjutkan. Oke, kita tunggu sampai prosesnya selesai ya. Oke. Kita tunggu saja ya, teman-teman. Sambil menunggu, jadi untuk kasus seperti ini biasanya drivernya yang error ya, teman-teman. Makanya kita install ulang drivernya. Oke, kita tunggu saja ya, teman-teman. Agak lama untuk menginstal driver ini ya. Install Swift Wizard is installing. Oke, kita tunggu saja ya, teman-teman. Oke, sudah selesai. Di sini ada pilihan yes atau no. Teman-teman tinggal pilih yes aja ya. Di sini yang paling atas. Yes. Oke, kita finish. Otomatis laptop akan restarting dan laptop akan menyala kembali ya. Oke, kita tunggu saja. Ini dengan proses restart ya. Restarting. Oke, laptopnya mati, kemudian otomatis dia akan menyala. Oke, kita tunggu saja ya, teman-teman. Semoga dengan cara ini laptop ini sudah normal kembali ya, teman-teman. Oke. Welcome. Kita tunggu saja. Oke, teman-teman, setelah kita install driver audionya, selanjutnya kita akan tes ya. Apakah dengan cara ini kita berhasil untuk mengatasi laptop yang tidak ada suara atau no sound ya di laptop Acer Swift 3. Oke, kita buka backsoundnya dan kita tes musiknya. Oke, teman-teman, alhamdulillah laptop ini sudah normal kembali ya.
yang tadinya tidak ada suara sekarang sudah bisa mengeluarkan suara ya teman-teman. Jadi kita install driver audio Realtek-nya. Alhamdulillah laptop ini sudah normal kembali. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.